A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube yang dirahmati Allah, semoga para sahabatku senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, murah rezeki, dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap kita limpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan para keluarganya. Sahabat YouTube yang dirahmati Allah, ada sebuah amalan doa penarik rezeki yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa ini diajarkan Nabi khususnya ketika sedang dilanda kesulitan finansial alias tidak punya uang. Doa ini termaktub dalam kitab Azkar karya Imam Nawawi. Kitab ini merupakan kitab babon yang dipelajari turun-temurun dan berisikan zikir doa dan tuntunan hidup seorang muslim. Doa ini juga berdasarkan sebuah riwayat dari sahabat Umar radhiyallahu anhu tentang sebuah doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melancarkan rezeki. Anda juga bisa ikut mengamalkannya sebab para sahabat juga melakukan ini sebagai anjuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda bisa mengamalkan doa ini sesering mungkin, bisa dibaca usai sholat wajib maupun di waktu-waktu yang baik. Untuk mengamalkan doa misalnya saat tahajud atau usai sholat hajat, berikut ini adalah amalan serta bacaannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ala nafsi wa mali wa dini. Allahumma raddini bi khata'ika wa barik li fima kuttira li hatta la uhubba ta'zila ma akhorta wa la ta'khira ma ajalta. Yang artinya ialah sebagai berikut: dengan nama Allah yang menguasai diri, harta, dan agamaku, Tuhanku kondisikan batinku agar rela menerima segala ketetapan darimu. Berkatilah aku pada semua yang ditakdirkan untukku, sehingga aku enggan menyegerakan apa yang engkau tunda dan enggan menunda apa yang engkau segerakan. Shadaqallahul azim. Sahabat YouTube yang dirahmati Allah, semoga amalan yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan segera kita amalkan. Semoga lewat doa ini Allah menyegerakan doa-doa kita dan membuka pintu-pintu rezeki untuk kita semuanya. Amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.